Cantik cantik kok iri, itulah tagar trending hari ini di laman media sosial. Tagar ini viral setelah seorang artis baru yang nampaknya ingin pansos terhadap Lesti Kejora sehingga melakukan pengakuan sebagai mantan Rizky Billar. Lesti Kejora nyatakan tidak kenal siapa artis tersebut sehingga membuat dirinya semakin menjadi-jadi. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Seorang artis baru membuat gebrakan untuk menaikkan karirnya di dunia hiburan itu adalah hal yang biasa saja. Namun ketika cara yang dilakukannya tersebut membuat kegaduhan, inilah yang dianggap oleh warganet perbuatan yang tidak terpuji seperti yang dilakukan oleh sahabat dari Lesti Kejora baru-baru ini yang sedang tersandung kasus penghinaan terhadap penyanyi dan grup band asal Palembang yaitu Kangen Band akhir-akhir ini, sehingga membuat sahabat dari Lesti Kejora ini akhirnya ditolak di mana-mana untuk bernyanyi, dicaci habis-habisan. Bahasa gaulnya adalah pansos tak karuan. Pansos ini nampaknya juga dialami hari ini oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar. Seorang artis baru yang masih belum dikenal namanya ini lagi-lagi membuat gebrakan dengan beberapa nyinyiran terkait dirinya mengaku-ngaku pernah dekat dengan Rizky Billar. Kedekatannya ini memang tidak pernah dipublikasikannya ke ranah publik. Namun yang menjadi pertanyaan oleh warganet adalah apakah benar tentang statement-statement yang dinyatakannya di media sosial. Namun malahan warganet malah menangkap maksud sebenarnya membuat hal-hal dengan cuitan tersebut. Menurut warganet, artis baru ini hanyalah ingin pansos terhadap Rizky Billar dan Lesti Kejora. Siapa yang akan menyangka ketenaran yang sedang diraih oleh Leslar saat ini menjadi perbincangan publik. Bergelimang harta dan kepopuleran serta diri mereka sedang berada di puncak teratas kehidupan dunia saat ini. Namun jauh di dalam sana, kebaikan hati telah mengalahkan semua yang telah dilihat oleh manusia secara kasat mata. Itulah kebaikan hati dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sama-sama diketahui bahwasannya aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora saat ini memang menempati rumah barunya yang berada di kawasan elit Jakarta Selatan. Keberkahan mulai dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitaran kawasan kediaman Rizky Billar dan Lesti Kejora di Jakarta Selatan ini. Semenjak tinggal di kawasan tersebut memang ada beberapa isu miring perihal lokasi tinggal dari Leslar ini berdekatan dengan lokasi tinggal salah seorang mantan dari Rizky Billar. Namun siapa orang tersebut tidak pernah diketahui sampai hari ini, dan ini masih dianggap oleh warganet hanya isu miring dan isapan jempol belaka. Hal ini dilansir dari rekan media yang tengah berada di lapangan bersama aktor muda Rizky Billar. Sering pergi sendirian di saat non-job kerja dan libur, membuat aktor muda Rizky Billar terkadang-kadang suka mengendarai kendaraan sendirian. Namun menurut keterangan yang telah didapatkan dari rekan media di lapangan, hal itu dilakukan oleh Rizky Billar hanya untuk mengisi kegiatan luang dan kosong. Ada sebuah kejadian ketika Rizky Billar berkeliling. Ternyata aktor muda asal Medan tersebut hanyalah berbagi berkas sendirian tanpa diketahui oleh siapapun, sehingga prasangkaan buruk dari warganet tersebut terjawab sudah dengan kegiatan yang mulia dari Rizky Billar yang satu ini. Berbagi berkah bersama aktor muda Rizky Billar, kejadian ini telah membuat beberapa rekan media yang ikut dalam kegiatan yang satu ini termenung. Bahkan tidak menyangka tentang isu-isu miring terhadap Rizky Billar selalu pergi sendirian, namun itu hanyalah berbagi berkah. Sungguh luar biasa, ujar salah seorang warganet berkomentar. Hal ini sangat bertolak belakang sekali dengan cuitan yang telah disampaikan oleh salah seorang artis yang baru tersebut mengaku-ngaku dekat dengan Rizky Billar dan juga tinggal di lokasi sekitaran kediaman Rizky Billar dan Lesti Kejora di Jakarta Selatan.
cuitannya ini langsung dibanjiri ragam komentar negatif oleh warganet. Cantik-cantik kok nyinyir dan iri ya. Heran saja aku melihat orang ini. Kalau benar pernah dekat dengan Rizky Billar, ngapain ya ditinggal? Kasihan aja deh lu, Billar lebih memilih Lesti daripada lu. Kalau ingin pansos jangan gitu dong bos, buatlah karya dan berkarirlah dengan jelas. Dan saya pikir dia itu baik, malahnya attitude-nya kurang baik. Kalau menurut aku sih memang ini orang mau pansos saja. Kalau masalah Billar beli rumah di Jakarta Selatan itu kan bukan karena maunya dekat sama ini orang. Itu sudah kesepakatan antara kakak dan dedek saat itu. Pansos ini benar-benar pansos, nggak usah aja diladenin. Aku saja yang sudah ngefans banget lama sama Billar, yang aku tahu Billar cuma punya pacar 4 orang dan terakhir adalah Lesti. Kalau artis yang satu ini aku tidak tahu ya, mungkin hanya Tuhan yang tahu. Biarlah, nggak usah dilayanin pansos ini orang ya guys. Sungguh dengan kejadian pada hari ini membuat warganet terheran-heran. Namun ada juga yang menganggap ini sebagai lelucon saja. Apalagi di saat aktor muda Rizky Billar saat ini sedang berada di masa emas dan tenarnya. Siapa saja bisa pansos terhadap Rizky Billar, mengaku-ngaku dengan tujuan agar bisa dikenal juga oleh siapa saja. Namun menurut keterangan yang telah didapatkan dari Lesti Kejora beberapa waktu kemarin, memang Lesti Kejora mengakui tidak kenal artis yang baru tersebut. Lantaran memang Lesti Kejora tidak peduli terhadap masa lalu dari Rizky Billar. Lesti Kejora bersikap sebodoh teing aja, ujar Lesti Kejora. Semoga kebahagiaan akan selalu menyelimuti kehidupan rumah tangga dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dan semoga rukun hingga akhir masa. Tutup komentar netizen di laman media sosial hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.